Sementara itu di Kabupaten Grobogan, petugas menemukan ratusan kemasan serbuk minuman kadaluarsa yang masih dijual. Petugas menyita barang tersebut dan memberikan teguran kepada penjual. Berhati-hatilah jika akan membeli bahan makanan atau minuman. Pasalnya, petugas gabungan Polsek Brati, Puskesmas Brati, dan Satpol PP Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan menemukan sejumlah produk yang telah lewat kadaluarsa. Dari temuan tersebut, petugas menghimbau agar pengelola atau pemilik toko memperhatikan barang jualannya agar makanan yang telah kadaluarsa tidak sampai di tangan konsumen. Sementara, barang-barang temuan tersebut diamankan petugas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Temukan jenis minuman seperti Coca Plus, nah, sudah lama sekali sampai bungkusnya itu menjamur dari pihak penjual ini tidak mengambil. Nah, ini kita melaksanakan operasi untuk melindungi konsumen. Razia makanan merupakan kegiatan rutin petugas gabungan di bulan Ramadan, terutama menjelang hari raya. Kegiatan digelar demi memberikan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat, khususnya saat menikmati jenis makanan dan minuman. Dus Pamto Saputro melaporkan untuk NET.